Oh. Kenapa? Iya, kenapa ya? Jalan. Jalan. Halo guys. Halo. Kita balik lagi di part yang ke 10. Gila, udah 10 guys. Ayo udah nonton yang dari yang satu belum? Nonton dulu ya guys dari yang part 1. Kalau kalian belum nonton semuanya, biar kalian tahu jalan cerita dari gamenya ya kan. Iya. Banyak banget misteri-misteri di game ini guys. Terakhir kita bikin kita tuh ngalahin nenek-nenek yang jijik itu loh guys, yang jijik banget itu. Nah. Terus ngambil lampu. Enggak. Sampai komen-komennya pada bilang jijik ya kan. Terus lurus. Kanan. Kanan. Tuh. Iya, apa ini tempat yang tak itu ya? Apa yang apa ibu-ibunya? Dari sini nggak lagi. Kita pergi ke apa lagi? Membuka pintu yang ada lampu. Keluar. Iya keluar memang. Nah. Ini. Oke. Itu enggak ya? Kita cari pintu dulu, guys. Oh, bukan saja. Yang ada lampu di mana ya? Ini kita kunci belum dibuka. Keluar kan? Oh iya iya keluar. Ini keluar. Masuk ke lubang lagi. Ini ya lubang ini. Oh, lubang yang masuk ke dalam rumah itu. Iya. Ada apa ya di bawah? Jangan-jangan ada enggak. Sini. Apa lagi lah lawannya nih, tebak. Itulah abang-abang yang tangannya copot. Iya. Abang-abang tuh nggak kelihatan guys dari tadi. Gak ada sini. Ke kanan. Nah, ini ke kanan lagi. Enggak. Tapi ada suara di sini, guys. Ini kan sudah dulu nih. Masa ituan ada yang mainin piano? Mungkin tikus kali ya, guys. Jalan. Orang ini pakai kode-kode rahasia ya enggak? Iya. Ih gelap. Ih buaya. Ya apa gelap sih? Gede banget buayanya. Boneka ya ini. Boneka. Dulu aku juga punya guys boneka gede tapi singa. Ih kenapa gelap sih? Bolanya bergerak. My family banyak.
Banyak keluarganya, guys. Tuh. Biasanya ya kan kalau lihat kosong tiba-tiba pas kita jalan sono ya ada orangnya gitu kan. Kayak dari tadi sama ibu-ibu sama bapak-bapak kayak gitu, guys. Apa sih orang ini punya-punya patung? Patungnya kayak gitu tuh aneh. Tuh, Mama. Oh, gila. Ih, ego yang. Gerak, guys. Betul lagi. Lambat. Di mulutnya. Gak ada apa-apa, guys. Lambat. Coba, buka lagi. Gak ada, guys. Kok jalanannya tertutup? Oke, mari kita masuk. Wah, Venom lagi nih kayaknya. Siap, apa mungkin? Ya bisa sih, dia ada tandanya kok yang dihancurin. Something wrong with her. Ada sesuatu yang salah dengan ini. Gelap ih, kok lampunya gelap. Stay away. Nah, gak bisa gerak. Kok masih ada nenek tuh? Kayaknya nenek nolongin kita deh. Diam di situ katanya. Itu. Gerak. Bukan maksudnya nenek-nenek yang di kursi goyang itu loh, bukan nenek-nenek yang mati. Oh, iya. Mana-mana dia? Dia mana? Gak ada. Dia berapa? Oke. Ya mungkin ya, ini pasti goyang. Mungkin. Wih. Cuman ruangan kosong, guys, nggak ada pintu lagi. Buntu. Buntu, guys. Ada sesuatu di sini, Sergio. Surat. Kode. Kode kayak stop kontak gitu nggak sih ini? Enggak. Gak tahu juga ini sih. Ini apa sih? Ini kayak pencetan stop kontak. Ini kode ini? Iya itu tuh. Itu tuh gambar apa sih ini? Gambar kertas. Ini kan kamar tidur. Yang tengah-tengah kamar tidur. Oh ini Dina. Iya. Oke, oh, apa coba? Sini. Di sinilah nih ada kode ini. Ah. Itu toh. Iya, main mayat. Ini tangannya. Oh, God. This is sad.
Nih, berarti kita membutuhkan set 2 lagi. Ih, siapa itu? Ituan enggak? Mia? Iya, iya. Ih, dia lari kayak anak kecil. Kenapa hilang? Langsung berubah lagi ya. Apa? Iya, kenapa ya? Jalan. 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 Oh, jalan. Oh. Pengen nongol lagi, pengen nongol. Nih, lo nongol. Kabur aja ya, enggak lari. Tapi ditangkap. Lari. Lurus kita ke tiga tuh. Oh ya udah. Berlari. Cepat sih dia ngejar. Sudah lagi, sudah lagi. Oh. Oke. Enggak ke situ. Enggak lah, kita ngambil ini. Oh iya, ke situ maksud aku. Please, please. Itu kan nyari apa lagi nih? Coba buat lihat itu lagi, petunjuk lagi. Ya. Find the serum ingredients. Iya, itu kan serum ingredientsnya. Mencari serum, oh mencari serum ingredients. Satu lagi sebenarnya. Ada telepon, kasihnya. Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here together. I'll wait for you in the trailer. Dia nunggu di mobil. Sekarang masih ada di mobil berarti ya? Iya. Masih dapat di mobil. Kita di sebelah ini. Kita harus sesuatu nih tuh ya. Di mobil. Aku penasaran siapa nih cewek ini siapa? Iya. Aduh. Aku tebak Mia. Bukan, ini orang lain, namanya Zo. Aku tebak pacar barunya. Zo namanya. Aku yakin nih anak perempuan ini kan anak perempuan orang ini saja. Ini satu keluarga ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu nolong kita. Terus Mia nya tuh ngapain? Hah? Maksudnya kok ada Mia di situ? Enggak tahu sih. Enggak tahu tuh nih. Ya mungkin enggak ada sifat. Oke. Where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you got it. This is gonna help me in, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a time out. She and Mia are here with me. Hey!
Wah, ditangkap sama dia. Sama... Just let them all go! What do you need them for? Nah, that's family business, Ethan, and not your concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. Nice. Kita dalam dua perempuan sekarang. Warna di Sandra. Look in the fridge. Kulkas. Tuh, bener kan aku lihat dalam kulkas. Siapa nih? Iya, apaan sih kan? Itu kan gak yang kata polisi itu. The thing is waiting for you. Hah? Iya, Pak. Soalnya polis kan kepalanya begitu. Apa? Agak kepotong. Ini kepala orang yang berubah jadi parasit. Parah kali orangnya. Berarti si cewek itu sama si Mia ada sama cowok tuh. Di Sandra. Jadi kita akan pergi ke mencari badannya di putih. Ya polisi itu. Iya, berarti yang tadi itu kepala polisi. Oh iya iya. Berarti aku iya. Benar terus dari tadi, aku pinter banget ya aku ya. Gak sengaja juga. Oke guys, karena waktunya sudah lama dan ternyata kita harus mencari badannya si polisi itu dulu. Sampai di sini dulu ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Kita lanjut besok lagi. Bye bye.